Real Madrid juara Piala Super Eropa buat kelima dalam sejarah kelab mereka. Pemenang Liga Juara-Juara, Real Madrid mengalahkan Eintracht Frankfurt 2-0 untuk merangkul kejuaraan tersebut untuk menjadi kelab terbanyak memenanginya bersama-sama dengan Barcelona dan AC Milan. Gol separuh masa pertama daripada David Alaba dan satu lagi daripada Karim Benzema pada minit ke-65 yang berjaya menjulang pemain Perancis itu ke tempat kedua dalam senarai penjaring terbanyak sepanjang zaman Real dengan 324 gol melengkapkan gelaran untuk pasukan Spanyol itu. Juara Liga Eropa musim lalu, Eintracht telah memberikan tentangan yang sengit pada separuh masa pertama dan mempunyai beberapa peluang untuk menjaringkan gol, tetapi akhirnya mereka akur dengan Real Madrid. Carlo Ancelotti terus memberikan kejayaan manis sejak kembali semula ke Real Madrid. Dan kini dia menjadi pengurus yang paling sukses dalam kejohanan tersebut. Real Madrid juara Piala Super Eropa musim ini sekaligus memberikan Piala Super Eropa keempat buat Carlo Ancelotti yang mengatasi Pep Guardiola dengan 3 kejuaraan. Secara keseluruhan Carlo Ancelotti memenangi Piala Super Eropa sebanyak 5 kali selaku pengurus dan pemain. Selepas membantu Real Madrid juara Piala Super Eropa, Carlo Ancelotti berkata, "Kami menghadapi kesukaran pada mulanya. Tetapi kami tidak kehilangan kesabaran dan mengawal perlawanan selepas gol pertama. Kami mempunyai banyak keyakinan. Kami tidak hebat tetapi mantap. Kami boleh mencari peluang yang sesuai untuk menjadi efisien di hadapan." Ancelotti meletakkan kesebelasan utama yang sama yang menewaskan Liverpool dalam perlawanan akhir Liga Juara-Juara. Dan jurulatih Frankfurt Oliver Glasner mempunyai 10 pemain dalam kesebelasan utamanya daripada kemenangan Liga Eropa ke atas Rangers. Perkara positif daripada Frankfurt, mereka kelihatan sudah pulih daripada kekalahan Bundesliga 6-1 menentang Bayern Munich minggu lalu dan juga tidak terganji dengan sejarah kekalahan satu-satunya pertemuan sebelum ini dengan Real 73 pada final Piala Eropa 1960. Tetapi Real Madrid juara Piala Super Eropa selepas menunjukkan kelas mereka dalam saingan pentas Eropa sekali lagi. Kejayaan Real Madrid juara Piala Super Eropa ini menaikkan lagi status Karim Benzema selaku calon pilihan untuk Ballon d'Or kali. Syabas kepada Real Madrid. Fokus mereka selepas ini pastinya untuk mempertahankan kejuaraan La Liga dan UCL. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.